Perempuan, karakter yang pertama, sifatnya beda dengan laki-laki. Dia punya kelembutan yang sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan laki-laki, perasa. Sifat perasa yang dalam. Jadi, Nabi ingin katakan begini, perempuan itu lembut, tapi dia punya sifat perasa yang dalam. Jadi, kalau dia salah, terus kamu suami ingin luruskan, maaf ya, kalau dia salah, kamu kemudian ingin luruskan, hati-hati meluruskannya. Karena setiap apa yang kamu akan katakan, dia akan rasakan itu. Di perasaannya dalam. Jadi kalau ibu bertemu dengan suami, tiba-tiba suami misalnya, memang punya masalah, memang ibu salah misalnya. Tapi tiba-tiba marah suami dengan kalimat-kalimat yang kencang, yang kasar, saya mau tanya pada ibu. Hal pertama yang dirasakan apa? Maaf, masalah itu boleh tuntas, tapi ibu tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidupnya.